biarlah kepada polis tengah-tengah pekan apa salahnya. Saya ingat itu lebih baik. Sebab orang tahu polis ada di tengah-tengah pekan. Balai polis ada di situ. Nak buat laporan pun boleh. Kalau berlaku apa-apa, polis cepat bertindak. Kau nak cari tanah kosong nak buat balai, dua batu daripada pekan. Bila berlaku rompakan, apabila polis tahu, polis datang dengan cepat, weang datang, habis penjamun dah lari dah. Betul tak? Bagi dia, antara duduk dalam kedai, rampas barang emas, keluar masuk kereta dan lari, tak sampai 5 minit. Polis nak datang satu batu, dua batu daripada balai, dah ke pekan ni, ambil masa yang panjang. Nak buat balai tengah-tengah pekan, mana ada tanah. Belilah sediakan kedai 2, 3, 4, 5 ataupun 6 ikut pesawat mana balai pelik nak diwujudkan. Habis anggota polis tak ada, kajian tambah 60,000 kita tambah. Ya Allah, banyaknya 60,000. Sebab tak boleh dilatih dengan cepat. Mana boleh latih 60,000? Lala ni. Sekarang juga nak latih, nak cari, ramai. 60,000 mungkin kita dapat kot. Orang-orang yang minta pekerjaan. Mana jurulatih? Mana pusat latihan? Kita tambah pusat latihan. Sama besar dengan depo, bagi jadi 3. Itu pun belum cukup. Dia masih memerlukan 4 tahun lagi untuk mendapat tenaga yang dikenaki, yang sekarang ni begitu sekali kurang. Apa cara yang terdekat? Ha, ni dengar ni, kalau ada orang yang layak, orang yang berhenti daripada menjadi polis, dah pensyen 3 tahun dulu, kalau masih kuat dan bertenaga, kita ambil balik, masuk balik dengan gaji yang dulu. Ambil balik. Dah beritahu dah. Dah sedang buat sekarang ni. Yang dulu, yang telah pencen dah 3 tahun dulu ataupun lebih tapi masih sihat walafiat, mau kerja, datang balik pakai uniform jadi polis balik. Yang pun ketawa buat apa? Ada ni, ada siapa-siapa ni nak datang balik ni? Yang lagi satu, ini untuk para isteri. Sudah mengeluh dah, suami dia nak kena retire dah, nak kena pension. Kita dah bagi hukum. Kalau yang nak retire, jangan lagi retire, tunggu dulu, sambung kerja lagi. Sambung. Kau tidak keluar beratus-ratus, kita kekurangan, bagi can, kita sambungkan kerja sampai kita ada kaki tangan yang cukup nanti. 2 tahun, 3 tahun mungkin perlu kepada tenaga itu. Itu daripada segi tenaga yang diperlukan. Dan daripada segi itu pula, peruntukan-peruntukan tambahan untuk memberi kelengkapan telah pun diluluskan. Cuma perlu diusahakan pembeliannya dengan secepat mungkin. Mudah-mudahan dengan cara ini, maka kehadiran polis akan dapat dilihat, kehadiran polis akan dapat dirasai, dan kehadiran polis memberi kita sedikit rasa senang dan kurang takut menghadapi keadaan. Kawasan-kawasan di mana berlakunya jenayah dengan begitu tinggi sekali akan diberi perhatian khusus. Itu daripada segi yang ada hubung kait dengan keselamatan. Selain daripada apa yang saya katakan yang berkaitan inflasi tadi, yang berkaitan inflasi, kita adakan jawatan kuasa yang ada majlis, satu majlis price commission, jawatan kuasa khas untuk beri perhatian khusus kepada apa lagi cara kita nak buat untuk
mengurangkan bebanan rakyat menghadapi harga barang yang naik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini pendekatan kita, tapi pembangkang memanglah inilah yang paling seronok sekali ni, pasal harga barang naik mereka seronok. Seronok pasal apa? Seronok pasal harap wang undi mereka. Janji yang bukan-bukan, tak ada tanggungjawab pun ya janji. Kalau ada tanggungjawab, fikir 2-3 kali nak janji. Ada juga orang kata harga minyak dia nak turunkan. Oh, dia nak turunkan harga minyak. Masa dia duduk dalam kabinet tu, harga minyak naik, awak dia tak tahan. Tahu dah siapa tu? Tak mahu janji. Ha? Minyak lengah boleh turun. Mereka mana yang minyak lengah ni? Tidak kata saya minyak lengah boleh turun. Jadi kita insyaAllah tidak akan hilang ikhtiar untuk membantu rakyat dalam hal ini. InsyaAllah kita berfikir senantiasa. Dan tuan-tuan dan puan-puan kena terang, this is simple. Tuan saya ada cara yang tinggi, perkara besar-besar tu nak terang. Yang ini simple thing yang telah pun dapat membawa kesan kepada rakyat, hasil daripada usaha kita itu. Cuma kita perlu terang. Saya tahu bagaimana rakyat begitu menghargai. Apabila saya duk cakap pasal hal, kita tidak mahu kerana miskin anak tak boleh ada pelajaran. Kita tidak mahu kemiskinan menghalang anak dia daripada mendapat pelajaran. Kita mahu supaya anak orang miskin pun, kaya miskin pun, kita mahu supaya mereka akan berpeluang mendapat pelajaran sampai selesai persekolahan menengah. Tak payah keluar pada tahun 6 perpisahan Dijah 6 dulu. Tak payah keluar pada perpisahan SRP masa dulu. Terus belajar sampai sekurang-kurangnya tiap-tiap rakyat Malaysia ada pelajaran menengah tanpa ada seorang pun yang dikecualikan. Oh, nak bayar itu, nak bayar ini. Dikecualikan daripada membayar yuran peperiksaan. Supaya anak orang miskin boleh ambil peperiksaan, mudah-mudahan dengan berjayanya dalam bidang pelajaran, dia akan jadi pembantu kepada keluarganya untuk mengeluarkan mereka daripada lubuk kemiskinan. Kita tiadakan bayaran yuran. Dan saya betul, orang-orang yang ada masa saya pergi majlis, dia cakap, bila saya cakap tentang ini, macam mana saya terangkan tadi, akan ada tumpukan yang begitu gemuruh. Artinya rakyat menghargai apa yang kerajaan buat. Tapi kita kena terang semua ini. Kalau kita tak terang, mungkin mereka dah lupa. Mungkin saya ingat tak ada apa-apa. Bila ada senang, semua tak ada apa-apa. Bila susah, segala-galanya ada. Marahlah begitu, susah, macam-macam. Teranglah. Kalau kita tahu, oh ini yang rakyat lakukan, ini yang rakyat usahakan, kita kena terang. Dan saya percaya wanita yang paling, yang berada pada tahap yang paling dekat sekali dengan pengundi, semasa pergi merayu undi, memang pun ingin kerja ditugaskan. Yang orang lain juga merayu undi yang berkempen. Inilah jadi sembang-sembang kita. Tanyalah makcik, anak apa orang, sekolah.